Maaf. Apaan? Gak sengaja. Cedat lu, gak sengaja. Betul, aku gak sengaja. Sekali lagi maaf. Gak butuh maafmu. Gombal. Yuk kita jalan. Cegat mobil dong. Ayo bilang berapa besarnya. 1 juta, 2, atau 3 juta? Iya kan tante? Pamer ya? Ah enggak, kan hanya sekedar membantu. Kalau sumbangan segitu banyak Mas Tony, kirim saja pakai truk. Pergi binarang, pergi! Cepat pergi dari sini. Bisa! Diana! Maaf. Apaan? Gak sengaja. Cedat lu, gak sengaja. Betul, aku gak sengaja. Sekali lagi maaf. Gak butuh maafmu. Gombal. Yuk kita jalan.
Mana monyetnya? Bukan Bija TV, Billy Jenawi, anak kelas 3. Dia kan aktivis sekolah kita. Oh ya? Aduh, sudah dipinjam orang nih, tak. Buku apaan sih? Bagus deh, kita tanyain yuk. Kak, kapan novel Gone with the Wind dipinjam orang? Kapan ya? Oh, itu. Barusan dipinjam tadi. Sebel. Oh, kayak gitu. Agak keren. Oh, tapi dia tersinggung loh. Nyari. Mau tersinggung? Mencak-mencak ya? Peduli amat. Baca di sini, Kak. Dipinjam selama seminggu. Permisi, Kak. Ya. Permisi semua. Nggak butuh. Cikat mobil dong. Aduh, ini nolong. Tadi mau berhenti lagi mobil ini. Ini dong. Makan kelaka ya. Ya, ya. Ada mau berhenti juga itu mau kita naik. Enggak ada mau mudah-mudahan. Ya dulu dong. Oh, apa lagi kamu? Tolonglah nyawa orang ini, Dik. Dulu dua masuk. Masuk dulu. Ya. Panggu ya, panggu kepalanya, panggu. Hati-hati kepalanya. Asik. Tolong Anda antar ke rumah sakit. Aku ikut juga dengan motor nanti. Cepat, kita bawa ke ruang darurat. Iya, iya. Ikut, Di. Gak mau, ah. Tanggung jawabmu belum selesai. Tanggung jawab apaan? Orang itu memerlukan bantuanmu. Ayo. Ayo, ikut. Jangan kau ngajar. Maaf ya. Ayo. Siapa yang bertanggung jawab atas korban? Dia, suster. Tidak, suster. Saya hanya menolong membawanya ke sini. Loh, jadi? Maksud saya, dia. Siapa namamu? Diana. Diana ini orang baik, suster. Dan dia bersedia membantu korban itu. Duit. Oh. Suster, saya serahkan urusan selanjutnya kepada tukang pukul saya ini. Ayo, Nita. Thank you.
Kasihan deh, dia pasti panas dingin. Bukan panas dingin lagi, tapi gemeteran. Kan novel ini nggak ada di toko buku. Diana, awas, tukang pukulmu menuju ke sini. Diana, jangan ganggu aku, ah. Soalnya? Tahu aturan dong. Ini perpustakaan, bukan pasar. Maaf. Maaf sih gampang. Gak usah beli. Terima kasih. Apalagi terima kasih. Kembalikan novel itu, Diana. Itu pasti, tapi bukan sekarang. Yuk. Novelnya sudah kembali, Kak. Mana kembali? Malah hilang. Hah? Hilang? Buset. Lantas, Kak? Dia sudah ditegur untuk mengembalikannya dalam waktu 1 minggu. Kalau enggak? Dia akan didenda atau dilarang datang ke sini lagi. Masain. Permisi, Kak. Ya. Ayo, Nita. Cihuy! Permisi! Kamu sekarang jadi orang Jepang ya? Nah lucu ya. Kok belakang rokmu ada bendera Jepangnya? Maaf ya. Mau saya antar pulang? Kan aku tukang pukulmu. Makasih. Terima kasihmu mahal sekali. Diharapkan agar sekolah kita pada bulan Dana Palemerah Indonesia kali ini bisa melebihi target dari tahun yang lalu. Diharapkan pula agar tugas ini jangan dianggap sebagai suatu beban, tetapi harus dilihat sebagai suatu kewajiban kemanusiaan, kewajiban moral bagi sesama manusia yang membutuhkannya. Itulah sebabnya yang dipilih adalah mereka-mereka yang terbaik. Sehingga tugas ini bisa berhasil. Kelompok 2 ini bisa kacau, Bijay. Tak ada yang mimpin. Murni? Dia tidak masuk. Sakit.
Kalau gitu, tugaskan Jan untuk menggantikannya. Kau saja hubungi. Kalau aku. Mana dia mau? Gitu aja nggak bisa urus. Jana, bantu dong. Kau pimpin kelompok dua. Murni sakit. Gak mau ah. Aku gak masuk cadangan kok. Semua sama. Ayo. Gak ah. Kalau gak mau, biar aku yang turun tangan. Yang bener aja, Diana. Apaan? Dia kan ketua panitia. Kasihan dong. Tunggu. Kau tidak ahli membujuk seorang gadis. Aku ikhlas bantu. Apalah. Bahaya, BJ. Kau pasti ketularan penyakit Diana. Sakit apaan? Pilek rindu, demam cinta. Lihat aja. Jadi dapat Om lihat, ruang tidur utama, kedua, kamar tamu, ruang makan. Hei Diana. Dan malam Tony. Hei malam Diana. Kau susah-susah cari sumbangan. Kan tidak ada salahnya demi menolong sesama manusia. Tahu, tapi daripada berjemur di panas seharian, lebih baik telepon saya ke kantor. Akan saya bukakan cek khusus. Ayo bilang berapa besarnya. 1 juta, 2, atau 3 juta? Ya kan, Tante? Pamer ya? Ah, enggak. Kan hanya sekedar membantu. Kalau sumbangan segitu banyak, Mas Tony, kirim saja pakai truk. Diana, duduk sini. Capek, Ma. Diana pengen istirahat. Maaf ya, Mas Tony. Diana. Kau memang hebat, Tony. Baru setahun kau mimpin perusahaan ayahmu. Ternyata maju dan berhasil.
Om dan Tante nggak nyangka. Apa sih resepnya? Bilang-bilang dong sama Om. Ayo duduk. Bu, ibu. Bungkusan apa nih, Bu? Seorang gadis tadi kesini menitipkannya untukmu. Hah? Siapa, Bu? Ya, ibu lupa menanyakan namanya. Hah? Gila. Gaun with the wind kita ini ternyata tidak hilang bersama angin. Sebenarnya novel ini ingin cepat ku kembalikan. Tetapi isinya terlampau menarik. Selamat menikmati petualangan cinta Scarlett O'Hara. Salam, Diana. Cihuy. Ada tamu, Non. Siapa? Katanya kawan Non Diana, laki-laki. Masuk, PJ. Masuk dong. Gak lama kok. Ayo. Rumahku bukan masjid, pakai aja. Sudah terlanjur dibuka. Selamat. Hah? Jadi orang terkenal sekarang. Apaan sih? Baca ini. Pada hari Rabu yang lalu, ayah kami yang kami cintai telah ditabrak orang. Penabraknya lari. Untung datang seorang gadis remaja yang menolong membawa ayah kami ke rumah sakit dengan mobilnya. Bahkan telah membayar uang muka. Pertolongan tersebut telah menyelamatkan jiwa ayah kami. Perkenankanlah pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih dan selalu sebesar-besarnya kepada Mbak Diana yang baik. Ternyata, dalam keganasan kota metropolitan ini, masih ada gadis kaya yang berbudi baik. Sebenarnya bukan aku, tapi kau, BJ. Kau yang berjasa untuk korban itu. Tidak, Diana. Jasamu lebih besar. Kalau aku hanya menyumbang tenaga saja. Iya kan? Aku tidak pantas menerimanya. Itu papa dan mama pulang. Pa. Tuh. Diana? Selamat sore, Om. Sore. Tante. Kenalkan kawan Diana, Ma. Pa. PJ. Itu singkatan dari Billy Jenawi. Oh. Duduklah.
Terima kasih, Om. Usah, Nak Tony khawatir. Diana? Diana, bikinkan minuman untuk Tony. Bu Marni, buatkan minuman untuk tamu. Minuman apa, Non? Racun saja kalau ada. Ah? Akan saya usahakan, Tante. Tante dan Om percayakan kepada Nak Tony. Loh, kenapa enggak kuenya sekalian? Pak, Diana mana? Di dapur, Nyonya. Minuman apa nih, Bo? Racun, Tuan Muda. Hah? Hah? Racun? Bukan, Tuan Muda. Kopi tapi tidak pakai gula. Kata Non Diana, Tuan Muda punya penyakit gula. Diana memang suka begitu. Seperti anak-anak saja. Maafkan ya, Nak Tony. Nggak apa-apa, Tante. Enak kok. Bo, kasih gula. Iya, Nya. Kawan-kawan mereka pasti cemburu, Pak. Ya, mereka lain. Bagaimana kalau kesayangan Papa ini pergi dan tak akan kembali lagi? Tak mungkin. Mereka tidak pernah terbang jauh dan liar seperti burung yang lain. Burung ini sepasang, Diana. Yang putih sebaiknya pasangannya putih juga. Bukan belang atau hitam. Diana juga harus demikian. Paham, kan? Papa sudah bicara sama dia? Sudah. Papa keras sama dia? Belum waktunya, Ma.
Yang penting kita berikan pengertian. Maksud saya, papa yang tegas saja sama dia. Sabar, Ma. Anak-anak sekarang pada lain. Bersikap tegas membuat mereka nekat. Ya, kecuali kalau Diana tetap dengan sikapnya. Anak laki-laki itu juga brengsek. Tidak punya mata untuk mengukur siapa dia. Justru mata yang tajam memandang harta kita, Ma. Iya kan? Selamat siang, Tante. Selamat siang, Nak Tony.